Silakan Anas. Terima kasih Leila. Kerajaan Johor bekerjasama dengan Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor KPYPJ menawarkan 5 kursus jangka pendek bagi membantu rakyat yang hilang pekerjaan semasa penularan wabak COVID-19. Kursus percuma yang ditanggung sepenuhnya kerajaan negeri akan dijalankan di 2 cawangan Kolej Kemahiran Johor KKJ di Johor Bahru dan Batu Pahat. Ketua Eksekutif KKJ Abdul Razak berkata kursus yang melibatkan kira-kira 20 tenaga pengajar tersebut dijangka bermula pertengahan bulan ini. Dan program-program ini kita bagi berkonsepkan dua modul yang penting. Satu ialah modul marketing online, pemasaran atas talian, dan lepas itu kita tambah dengan kemahiran. Dan kita rancang ada 10 program keseluruhannya lah untuk tempoh 5 bulan ini sehingga bulan 12. Ya. Beliau ditemubual secara eksklusif bersama RTM di KKJ Johor Bahru. Antara kursus yang ditawarkan ialah pemasaran dalam talian melibatkan makanan sejuk beku, penyediaan kuih talam, pembuatan pastri dan masakan Johor. Program dibuka khusus buat anak kelahiran Johor berusia 20 hingga 55 tahun, selain mereka yang tinggal dalam negeri melebihi 5 tahun. Sehingga kini lebih 300 permohonan telah diterima. Masalah baki kad touch and go tidak mencukupi yang kerap berlaku di Plaza Tol seluruh negara sekaligus menjadi antara punca kesesakan di lorong-lorong tambah nilai. Johor merupakan salah satu negeri yang mempunyai statistik yang tinggi bagi pelanggan yang mempunyai baki tidak mencukupi melibatkan kira-kira 30,000 pengguna sehari. Ikuti laporan disediakan Nur Akila Arba'in. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan 18 Mac lalu, semua lorong tambah nilai di Plaza Tol Plus ditutup. Ia bagi mengurangkan interaksi antara petugas dan juga pelanggan. Namun, masih ada pelanggan yang memilih untuk menambah nilai di lorong tersebut walaupun ia telah ditutup. Plaza Tol Perling di Johor Bahru merekodkan 4% daripada kira-kira 30,000 pengguna sehari mempunyai baki kad touch and go tidak mencukupi dan memilih untuk menambah nilai di lorong. Ini antara alasan yang mereka berikan. Senang pasal kita pergi kerja kan. Dari patah balik, kita senang nak top up kat sini. Sebab saya hari-hari pakai, so easy untuk saya nak top up sini. So hari-hari nak ambil anak keluar masuk kan, so easy nak pakai ni. Sebab takut kadang-kadang kita punya lupa nak isi top up kan, takut top up tak ada kat dalam. Sebab saya buat Grab, kadang-kadang tak sempat nak singgah pergi kios. Takut dapat job yang kena lalu highway, kita lalu highway. Menurut Pengurus Perniagaan Wilayah Selatan Plus Malaysia Berhad, Muhammad Kasim Ismail, jumlah tinggi direkodkan pada waktu puncak iaitu pada 8 pagi dan 6 petang. Ia sekaligus menyebabkan interaksi lebih kerap antara petugas dan pelanggan. Gunakanlah kemudahan yang telah Plus siapkan di sekitar di sini, terutamanya di SSK yang sebelah pejabat Plus ni untuk customer melakukan penambah nilai kalau sekiranya tidak cukup baki ataupun untuk membuat tambah nilai pada kad touch and go dia berbanding urusan tu dilakukan di lorong. Jelas Muhammad Kasim, orang ramai perlu memastikan baki kad touch and go mereka mencukupi sebelum memasuki lebuh raya sekaligus dapat mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Terdapat 11,000 lokasi tambah nilai di seluruh negara termasuk di stesen-stesen minyak, kedai serba neka dan kioks layan diri. Ini merupakan salah satu kioks layan diri untuk memudahkan pelanggan menambah nilai kad touch and go mereka yang diletakkan di beberapa plaza tol di negeri ini. Nur Akila Arba'in, RTM. Orang ramai dinasihat untuk membersihkan persekitaran rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengelak haiwan liar berkeliaran di kediaman masing-masing. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Datuk Yahya Mahdis berkata Johor merekodkan 1,291 tangkapan ular di kediaman sejak Januari. Datuk Yahya berkata kes penemuan ular dalam rumah yang berlaku sejak kebelakangan ini meningkat. Dan kita tahu bahawa ular ni biasanya memang akan mencari tempat sejuk dan mungkin dia akan masuk ke rumah melalui ruang-ruang yang boleh dilalui dan seterusnya ular ni dia mencari makan.
Jadi kita kena tahu apa makanan-makanan kesukaan seperti tikus, katak sebagainya. Beliau ditemubual di RTM di Ibu Pejabat JBPM Negeri di Johor Bahru. Orang ramai juga dinasihatkan sentiasa peka dengan kehadiran haiwan yang menjadi sumber makanan ular yang boleh menarik perhatian haiwan pemangsa itu ke kawasan kediaman mereka. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita dari selatan tanah air. Kembali semula kepada Leila di Angkasa Puri. Silakan. Anas, terima kasih. Baiklah, seterusnya.